Hai murid-murid, salam sejahtera dan salam hormat. Apa khabar semua? Cikgu berasa sangat gembira kerana dapat bertemu kembali dalam satu lagi pengajaran dan pembelajaran yang mantap dan hebat untuk murid-murid. Saya Cikgu Kugan Ravindran. Cikgu mengajar di Sekolah Kebangsaan Sendayan Seremban. Cikgu berasa sangat bangga dengan murid-murid yang sentiasa bersedia untuk mengikuti pengajaran pendidikan moral. Murid-murid, hari ini cikgu hendak memperkenalkan seorang anak murid saya yang bersedia untuk mengikuti pelajaran pendidikan moral bersama-sama kamu. Murid-murid hendak berkenalan? Tada! Hai Amy, apa khabar? Hai cikgu, saya khabar baik. Apa khabar cikgu? Cikgu sihat dan gembira kerana dapat berjumpa dengan semua anak murid saya yang hebat. Amy, cuba kamu memperkenalkan diri kamu kepada kawan-kawan yang sedang menonton. Hai kawan-kawan, nama saya Amy Law. Saya sangat seronok untuk mengikuti kelas pada hari ini. Baik murid-murid, semua sudah bersedia? Hari ini, cikgu akan membimbing murid-murid untuk menghayati satu lagi nilai baru dalam mata pelajaran Pendidikan Moral tahun 5. Tanpa melengahkan masa, mari kita memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Amy sudah bersedia? Sudah, cikgu. Bagus. Baik, murid-murid. Cikgu hendak murid-murid memerhatikan 4 gambar yang diberikan. Murid-murid pernah melihat dan berbual dengan orang-orang yang berada dalam gambar ini? Amy, pernah tak kamu berjumpa dengan orang-orang dalam gambar ini? Ya, cikgu. Saya pernah. Saya ada berjumpa dengan ketua kampung saya. Baik, Amy. Siapakah mereka ini? Cikgu, saya cuba ya. Mereka ini ialah pemimpin masyarakat. Jawapan yang paling tepat, Amy. Murid-murid, berikan tepukan kepada Amy. Mereka ini ialah pemimpin masyarakat. Baik, murid-murid. Cikgu ada 2 soalan untuk ditujukan kepada murid-murid. Soalan pertama, apakah yang murid-murid akan lakukan apabila berjumpa dengan pemimpin ini? Amy, cuba jawab soalan ini. Baik, cikgu. Apabila berjumpa dengan mereka, saya akan bertegur sapa, berkirim salam dan memberi layanan yang baik kepada mereka. Ya, tepat sekali. Soalan kedua. Mengapakah murid-murid patut bertegur sapa dan memberi layanan yang baik kepada mereka? Ya, betul. Pandai murid-murid saya. Kamu menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat. Mengikut soalan tadi, bolehkah murid-murid meneka apakah nilai yang hendak belajar pada hari ini? Saya cikgu. Nilai hormat. Ya, tepat sekali. Syabas Amy dan murid-murid. Nilai hormat. Murid-murid, apakah maksud nilai hormat? Kali ini, cikgu hendak murid-murid memberikan beberapa kata kuncinya. Cuba murid-murid meneka. Amy, dah bersedia? Ya, cikgu. Menghargai, memuliakan seseorang, layanan yang bersopan. Ya, pandai murid-murid saya. Amy,
cuba beritahu cikgu, apakah maksud nilai hormat? Hormat bermaksud menghargai dan memuliakan seseorang dengan memberi layanan yang bersopan serta menghormati peraturan institusi sosial. Nilai hormat pada hari ini, cikgu akan fokuskan kepada masyarakat setempat, iaitu menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat. Murid-murid, cuba buka buku teks Pendidikan Moral tahun 5 muka surat 49. Tentu murid-murid sudah bersiap sedia dengan buku tulis dan pensel untuk sesi pembelajaran pada hari ini. Bagus. Pada akhir pembelajaran pada hari ini, murid-murid dapat menyatakan 4 cara menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat. Menjelaskan 4 kepentingan menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat. Menyatakan perasaan apabila menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat. Baik, Amy, cuba melihat gambar yang ditunjukkan ini. Amy, bacakan situasinya. Baik, cikgu. Penduduk di taman perumahan kamu mengadakan majlis perasmian perpustakaan mini Taman Indah. Pengerusi Taman Indah dijemput untuk merasmikan majlis ini. Soalannya begini. Bagaimanakah kamu menghormati pengerusi Taman Indah ini? Murid-murid, cuba memberitahu cikgu jawapan kamu. Ya, bagus. Yang pertama, bersalam atau bertanyakan khabar dengan pengerusi atau pemimpin masyarakat yang hadir ke majlis. Yang kedua, murid-murid? Ya, menggunakan bahasa yang sopan, berkelakuan baik semasa bercakap dengan pengerusi. Yang ketiga, Amy, cuba menjawab. Kita patut menggunakan nama panggilan yang sesuai. Ya, betul. Menggunakan nama panggilan yang sesuai semasa bercakap dengan pengerusi atau mana-mana pemimpin masyarakat merupakan salah satu cara kita memuliakan pemimpin tersebut. Yang keempat, menumpukan perhatian semasa pengerusi menyampaikan ucapan. Amy, pernahkah kamu menumpukan perhatian semasa pengerusi menyampaikan ucapan semasa program atau majlis berlangsung dalam masyarakat setempat? Pernah, cikgu. Saya akan memberikan sepenuh perhatian kepada ucapan pengerusi. Saya juga sentiasa memberikan layanan yang bersopan. Kalau begitu, Amy, kamu seorang yang hebat. Teruskan amalan kamu. Baik, murid-murid. Sekarang, cuba melihat gambar kedua yang ditunjukkan ini. Amy, baca situasi ini. Situasinya begini. Semasa Yi Cheng kuat di kawasan perumahannya, dia terserempak dengan pemimpin agama dari Wat. Soalannya, bagaimanakah Yi Cheng menghormati pemimpin agama dalam masyarakat setempat? Baik, murid-murid. Mari kita menyenaraikan jawapannya bersama-sama. Cara yang pertama, menunjukkan hormat kepada pemimpin agama dengan menyembah ketika berjumpa atau terserempak dengan beliau. Amy, cuba berikan cara lain. Baik, cikgu. Yang kedua, membongkokkan badan semasa berjalan di hadapan pemimpin agama
Betul tak, cikgu? Ya, betul. Pandai kamu. Kita juga patut membungkukkan badan apabila berjalan di antara pemimpin yang sedang berbual. Ia merupakan tanda hormat. Baik, cikgu. Cara yang ketiga? Cuba murid-murid fikirkan cara lain Icheng dapat menghormati pemimpin agama dalam masyarakat setempat. Baik. Mengetuk pintu sebelum memasuki bilik pemimpin agama di wad. Kita tidak patut masuk begitu sahaja ke bilik pemimpin agama kerana ia boleh mengganggu urusan atau tugasan mereka. Mengetuk pintu sebelum masuk merupakan salah satu cara meminta keizinan. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan semasa berbual dengan pemimpin agama. Ya, penggunaan kata-kata yang sopan dengan intonasi yang sesuai merupakan cara kita memberikan layanan yang baik serta menghormati masyarakat. Murid-murid, pernahkah terserempak dengan pemimpin dalam masyarakat setempat kamu? Mesti pernah, kan? Apabila berjumpa dengan mereka, murid-murid mesti menggunakan gelaran kehormat yang sesuai. Amy, tahu tak contoh gelaran kehormat? Ya, cikgu. Contohnya, Encik, Puan, lagi? Ya, betul. Tambahan pula, Cik, Datuk, Datin, Datuk Seri, Datin Seri, Encik, Puan dan banyak lagi. Murid-murid, mari kita bersama-sama melihat gambar ketiga ini. Baik, murid-murid. Situasinya begini. Stella tinggal di rumah panjang Adrian. Tuai rumah Adrian merupakan pemimpin yang paling disanjungi oleh masyarakat setempat. Beliau menjemput Stella dan beberapa masyarakat setempat untuk berbincang tentang perayaan Hari Gawai. Soalannya, apakah cara-cara menghormati tuai rumah Adrian dalam masyarakat setempat? Cikgu, boleh saya cuba? Baik, Amy. Cuba jawab. Cara pertama, menggunakan bahasa yang sopan semasa berbual atau berurusan dengan tuai rumah. Bagus, Amy. Cara kedua pula, melakukan tugas yang diberikan oleh tuai rumah dengan gembira dan hati yang terbuka. Murid-murid, cuba jawab cara yang lain. Ya, betul. Cara ketiga, bertegur sapa dan bertanyakan khabar apabila berjumpa atau terserempak dengan tuai rumah. Amy, apakah cara lain? Cara yang keempat, meminta izin sebelum berjumpa atau sebelum bercakap dengan tuai rumah yang sedang berurusan dengan orang lain. Murid-murid, cuba perhatikan semula gambar-gambar ini. Baik, mengapakah murid-murid patut menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat? Baik, murid-murid, kepentingan yang pertama dapat mengeratkan hubungan antara anggota masyarakat dengan pemimpin setempat. Yang kedua, mendekatkan masyarakat dengan pemimpin. Dengan ini, semua urusan kita dapat diselesaikan dengan mudah dan lancar. Betul tak, cikgu? Ya, betul, Amy. Sekarang, cuba Amy memberikan satu kepentingan. Baik, cikgu.
Yang ketiga, memupuk perpaduan antara masyarakat dengan pemimpin setempat. Betul. Yang keempat, apabila kita menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat, pelbagai masalah atau isu dapat diselesaikan bersama untuk kehidupan yang sejahtera. Murid-murid, cuba senaraikan semula semua kepentingan menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat yang cikgu memberitahu tadi. Amy, cuba dengar jawapan kawan-kawan kamu. Betul tak? Ya, cikgu. Semuanya betul. Kan cikgu kata, murid-murid saya semuanya hebat. Syabas, murid-murid. Kepentingan pertama, mengeratkan hubungan antara anggota masyarakat dengan pemimpin setempat. Kepentingan kedua, mendekatkan masyarakat dengan pemimpin. Yang ketiga, memupuk perpaduan antara masyarakat dengan pemimpin masyarakat. Yang keempat, pelbagai masalah atau isu dapat diselesaikan bersama dengan mudah. Yeay, saya dapat jawab dengan betul. Bagus, Amy. Syabas. Murid-murid, sekarang lihat gambar dan situasi. Kamu berjumpa dengan Ketua Kebajikan Wanita dan Kanak-kanak Desa Aman. Kamu bertanyakan tentang program amal di rumah anak yatim dengan bahasa yang sopan. Amy, cuba jawab soalan ini. Mengapakah kamu patut menggunakan bahasa yang sopan apabila bercakap dengan beliau? Baik, cikgu. Supaya hubungan yang baik dapat dipelihara dengan pemimpin masyarakat itu. Baik. Apakah kepentingan yang kedua? Supaya kehidupan dalam masyarakat setempat akan menjadi lebih erat dan selesa. Betul tak, cikgu? Ya, betul. Yang ketiga, isu atau masalah dapat diselesaikan dengan mudah dan lancar. Betul, Amy. Jawapan kamu semuanya tepat dan sesuai. Tahniah, Amy. Cikgu, ini kawan saya, Meilan. Kami hidup bermasyarakat di Pangsa Puri, Sri Mewah. Oh, begitu. Cikgu, Meilan sentiasa menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat. Bagus. Syabas, Meilan. Kalau begitu, apakah perasaan Meilan apabila menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat? Meilan berasa gembira apabila menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat. Betul tak, cikgu? Ya, tepat sekali. Amy, apakah perasaan kamu apabila menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat? Cikgu, saya akan berasa gembira, seronok, syukur dan bangga apabila menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat. Bagus, Amy. Apabila kita menunjukkan perasaan gembira dan seronok, ia juga merupakan tanda kita menghargai dan memuliakan seseorang. Baik, cikgu. Kami akan amalkan selalu. Betul tak, kawan-kawan? Saya suka menghormati pemimpin dalam masyarakat. Baik, murid-murid. Semua sudah bersedia dengan pensel dan buku tulis? Amy, sudah bersedia? Sekarang, latihan untuk menguji minda murid-murid. Selamat mencuba, murid-murid. Soalan uji minda 1. Situasinya begini. Kamu dan Jagwin Singh dikehendaki menemu ramah ketua agama dalam masyarakat setempat kamu untuk melengkapkan projek pendidikan moral. Soalan 1. Bagaimanakah kamu dan Jagwin Singh menghormati
ketua agama tersebut? Murid-murid, tulis jawapan kamu. Baik, murid-murid. Cikgu berharap murid-murid sudah bersedia dengar jawapan. Amy, dah ada jawapan? Baik, murid-murid. Cara-cara menghormati ketua agama dalam masyarakat setempat. Yang pertama, mengetuk pintu sebelum masuk ke pejabat ketua agama. Yang kedua, menunjukkan hormat kepada pemimpin agama. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan semasa berbual dengan ketua agama. Yang keempat, menggunakan gelaran kehormat yang sesuai semasa berbual dengan pemimpin agama. Hebat semua anak murid saya. Bagi tepukan untuk diri kamu. Soalan kedua, mengapakah kamu patut menghormati ketua agama dalam masyarakat setempat? Murid-murid, tulis jawapan kamu. Amy, cuba fikirkan jawapan kamu juga. Baik, murid-murid, masa menjawab soalan sudah tamat. Murid-murid, mengapakah kamu patut menghormati ketua agama dalam masyarakat setempat? Yang pertama, mengeratkan hubungan antara ketua agama dengan masyarakat setempat. Yang kedua, mewujudkan suasana hidup yang mesra. Yang ketiga, pelbagai masalah dapat diselesaikan bersama dengan lancar. Yang keempat, cikgu hendak murid-murid memberikan jawapan. Apa jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Tepat sekali. Bagus anak-anak murid saya ini. Syabas, Amy. Syabas, murid-murid. Soalan uji minda kedua. Berdasarkan situasi, nyatakan dialog yang menunjukkan sikap menghormati pemimpin setempat. Situasinya, Rani terserempak dengan pengulu kampung semasa keluar dari kedai runcit kampung Mega. Murid-murid, cuba memberitahu cikgu dialog yang menunjukkan sikap menghormati pengulu kampung. Ya, jawapan yang sesuai. Jawapannya, selamat petang Encik Salman. Apa khabar? Syabas, murid-murid. Sekarang, mari kita melihat situasi B. Pengerusi Persatuan Penduduk meminta Pravin mengedarkan bendera kepada masyarakat setempat. Murid-murid, cuba memberitahu cikgu dialog yang menunjukkan sikap menghormati Pengerusi Persatuan Penduduk. Baik, murid-murid, apa jawapannya? Ya, tepat sekali. Jawapannya, baik Encik Ravi, saya sentiasa bersedia untuk melakukan tugas ini. Bagus, tepat sekali. Murid-murid, apakah perasaan Pravin apabila menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat? Cuba murid-murid teka. Ya, bagus murid-murid saya. Berasa bangga apabila dapat menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat. Uji minda ketiga. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Soalan satu. Apabila berjumpa dengan pemimpin setempat, saya akan ruang kosong dan ruang kosong. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, tepat sekali. Apabila berjumpa dengan pemimpin setempat, saya akan bertegur sapa dan bersalaman. Soalan kedua. Saya menumpukan ruang kosong setiap kali pemimpin setempat memberikan ucapan. Baik, cikgu akan memberikan masa. Cuba murid-murid fikir jawapannya. Baik, murid-murid, cuba sebut jawapan kamu. Ya, betul. Saya menumpukan perhatian setiap kali pemimpin setempat memberikan ucapan. Soalan
ketiga, amalan menghormati pemimpin setempat boleh mengeratkan ruang kosong. Baik, cikgu berikan masa ya. Murid-murid boleh mula menjawab sekarang. Baik, murid-murid, jom semak jawapan bersama-sama. Amalan menghormati pemimpin setempat boleh mengeratkan hubungan. Soalan keempat. Saya berasa ruang kosong apabila menggunakan kata panggilan yang sesuai semasa bercakap dengan pemimpin setempat. Baik, mula menjawab sekarang. Masa sudah tamat. Jawapannya, murid-murid? Ya, saya berasa bangga apabila menggunakan kata panggilan yang sesuai semasa bercakap dengan pemimpin setempat. Syabas, Amy. Syabas, murid-murid. Kamu semua anak murid yang bijak dan pandai. Murid-murid, pernahkah memberikan layanan yang bersopan kepada pemimpin dalam masyarakat setempat? Kalau pernah, teruskan amalan baik ini. Menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat menjadi tunjang perpaduan dan keharmonian dalam hidup bermasyarakat. Dengan ini, cikgu mengucapkan terima kasih kepada semua anak murid tahun 5 dan kepada Amy yang sudi bersama cikgu sehingga ke akhir pengajaran. Murid-murid, jangan lupa untuk mengulang kaji pelajaran kita yang lepas sehingga kita berjumpa lagi dalam slot pelajaran yang lain. Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua murid. Jumpa lagi, murid-murid. Jumpa lagi, Amy. Terima kasih, cikgu. Jumpa lagi, kawan-kawan. Bye. Bye, murid-murid.